Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI, Cabang Purbalingga yang baru dilantik langsung melakukan gebrakan. Masalah setelah rangkaian pelantikan tersebut langsung disambung dengan acara seminar literasi tingkat nasional. Seminar nasional yang bertema perpustakaan sebagai pusat literasi menuju gerbang dunia diselenggarakan pada 14 September 2022 bertempat di auditorium SMA Negeri 1 Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Seminar tersebut menghadirkan keynote speaker Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Purbalingga Diah Hayuning Ratiwi. Namun keduanya tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang bersamaan. Selain itu, seminar nasional ini diisi oleh para narasumber dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Hafidz Muksin, Badan Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Mursidi, Deputi Bank Indonesia, Itmamudin, Ketua IPI Jawa Tengah. Ketua IPI Jawa Tengah Itmamudin memaparkan pentingnya perpustakaan sebagai pusat literasi. Pada seminar nasional literasi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Bobot Sari pada hari Rabu 14 September 2022 yang lalu. Di samping persoalan literasi di atas juga ia menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang santun sebagai media komunikasi. Bagaimana agar penyampaian maksud dari persoalan dapat diterima oleh orang lain tanpa harus melukai. Pada sesi literasi finansial, Mursidi dari Deputi Bank Indonesia menekankan pentingnya kecerdasan finansial sebagai faktor penting kehidupan. Setio Haryono, Mobile Jurnalis TV Desa, mengabarkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.